bilangnya sih kayak aku ngelihat ini itu, terus akhirnya dibacain ayat kursi, terus dibacain doa-doa sama kakakku gitu. Karena emang niatnya sih gak mau ngerepotin orang, karena itu udah jam 2 pagi gitu. Saya Tisa Biani berperan sebagai Nur, terus di sini memerankan karakter yang berhijab lagi, dan merupakan sebuah tantangan yang baru buat aku, karena di samping KKN adalah apa ya, trade Twitter yang lumayan yang viral banget, karena aku termasuk penggila sosmed, dan di lingkungan sekitar aku kayak teman-teman, terus kakak aku pun yang emang benar-benar ngikutin trade KKN. Itu kayak tanggung jawab sih buat aku, karena aku di sini harus memberikan nyawa buat karakter Nur dan memvisualisasikan Nur menjadi sebuah adegan dan sesuai ekspektasi pembaca gitu. Sebenarnya gak nyangka banget, karena yang tadi aku bilang aku juga termasuk orang ngikutin thread KKN Desa Penari dan baca bukunya juga, dan aku bener-bener gak ngebayangin kalau Nur itu tuh aku atau gimana, atau Widya tuh Adinda Thomas atau siapapun itu. Jadi setelah dipanggil screen test pun ya sebenarnya kayak sedikit merinding sih. Karena kan aku juga termasuk yang baca tweet Twitternya gitu. Jadi senang sih gitu. Senang dan ya bersyukur bisa dapat proyek KKN di Desa Penari. Tantangan buat aku sih yang pastinya harus memberikan nyawa tersendiri untuk si Nur sesuai dengan ekspektasi pembaca. Pengalaman jujur ada sih, ada satu kejadian yang emang benar-benar bikin merinding, karena aku sama Dinda ketempelan gitu. Jadi sebenarnya bukan kesurupan tapi lebih ke halusinasi. Mungkin kondisi aku pada saat itu lagi drop atau emang benar-benar lagi capek banget, jadi jatuhnya tuh jadi kayak ketempelan gitu. Jadi pada saat aku udah pulang syuting, aku tuh tiba-tiba badannya dingin, terus kayak orang meriang gitu, gemeteran dan ngigo-ngigo gak jelas, kata kakak aku. Bilangnya sih kayak aku ngelihat ini itu, terus akhirnya dibacain ayat kursi, terus dibacain doa-doa sama kakakku gitu. Karena emang niatnya sih gak mau ngerepotin orang, karena itu udah jam 2 pagi gitu, aku begitu. Terus akhirnya minum air putih, kayak diurut-urut gitu di bagian belakangnya. Ya udah sih, alhamdulillah besok paginya udah syuting lagi KKN di Desa Penari. Antara sadar gak sadar, aku ini tuh lagi halusinasi atau emang benar-benar kejadian gitu. Jadi yang aku rasain sih lebih kayak kedinginan aja sih, kedinginan meriang gitu, atau karena emang kondisi aku juga lagi drop gitu ya kali gitu. Gak terlihat dengan jelas sih, mungkin lebih ke ngerasa lebih merasakan merindingnya gitu sih, karena kan kita juga lokasinya di daerah hutan yang emang benar-benar horor ya, horor yang emang ya udah resikonya pulang pagi gitu. Jadi aku juga merupakan tantangan buat aku sih untuk main di film yang emang setnya benar-benar horor gitu. Aku serem sih, karena kan penari itu kan bisa dikaitkan dengan perempuan yang kayak anggun gitu, wanita yang lemah lembut, yang emang benar-benar cantik. Jadi ketika dia ada satu cerita horor aja gitu, jadi bawaannya jadi takut nari gitu. Jadi bawaannya takut nari gitu. Cuman ya menurut aku kayak hal baru aja sih di perfilman Indonesia. Ya itu aku yang nari. Jadi aku dituntut untuk workshop dulu terlebih dahulu, kayak ada sekitaran seminggu, karena emang di sini dituntut sama MD Picture-nya untuk selalu total dalam memainkan peran karakter gitu. Kalau aku di sini harus beradegan nari, aku ada workshop dulu seminggu gitu, benar-benar latihan. Jadi biar pada saat take nggak kerasa kayak acting gitu. Jadi berasanya real, aku bisa nari sejago itu gitu. Ada dialek Jawa, jadi bukan hanya dialek Jawa aja yang dituntut di sini, tapi kita juga harus adalah sedikit demi sedikit bisa menguasai bahasanya. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang kayak gimana ya, maksudnya nggak mau peran hijab lagi. Aku justru ini menurut aku kayak tantangan lagi buat aku, harus menciptakan ciri khas baru lagi, karakter yang menarik lagi. Jadi walaupun fisiknya atau tampilannya tuh terlihat sama, kayak misalnya aku pakai hijab nih di beberapa peran di film-film aku sebelumnya, cuman
ada ciri khas tersendiri di karakter itu gitu. Kayak misalnya Nur udah ekspektasi pembaca seperti kayak gini, aku harus ya menciptakan nyawa dan jiwa baru lagi untuk karakter aku yang baru di film Kakek di Desa Penari. Ya mungkin iya seperti itu kali ya. Mungkin emang udah disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab sungguhan gitu. Cuman ya tunggu waktunya aja, semoga itu benar-benar aku pengennya sih ya benar-benar istiqomah dari hati aku yang terdalam. Jadi bukan karena disuruh orang atau disuruh siapa gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa keterusan lah gara-gara memerankan karakter hijab terus.